Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita memulai penyembuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang berada di kerajaan surga, kami berdoa dan berkat-Mu kami bisa berkumpul di rumah ini ya Tuhan. Tuhan kami ingin menerangkan firman Yeremia. Berilah kami kepintaran dan kekuatan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, buka Alkitab kita dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Saya ulangi, Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Beginilah bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah memutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau utus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudara-saudara yang terkasih, saya akan menjelaskan ayat 5. Sebelum saya menjelaskan, tema kita pada Yeremia ini adalah aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Dan di penjelasan ayat kelima, sebelum Tuhan membentuk kita, Tuhan terlebih dahulu sudah sayang sama kita dan kasih sayangnya tidak memilih. Nah apa buktinya? Ini buktinya, orang tua kita kesehatan, murah rezekinya, sehat selalu, dan kita pun diberi kepintaran. Dan penjelasan dari ayat keenam, kita masih belum pandai berbicara karena usia kita masih muda. Dan di dalam kisah Yeremia diutus Tuhan untuk menjadi berkat. Tetapi Yeremia menolak karena dia masih belum pandai berbicara dan di usianya masih muda. Dan penjelasan yang ketujuh, berfirmanlah Tuhan kepada kita, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun yang diutus Tuhan, kita harus pergi. Dan apa yang dikatakan Tuhan akan kesampaikan. Nah, dan penjelasan yang ketujuh ini, saudara-saudara yang terkasih, apapun yang Tuhan sampaikan kepada kita, haruslah kita sampaikan kepada orang lain untuk menjadi berkat. Dan penjelasan ayat ke-8, janganlah takut kepada siapapun untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan selalu melindungi kita. Dan di dalam kisah Yeremia, Tuhan diutus Yeremia untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia tidak takut kepada siapapun karena dia dilindungi oleh Tuhan. Nah, teman-teman tahu nggak apa arti berkat? Berkat itu adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup orang lain atau dalam hidup orang tua. Teman-teman tahu nggak apa contoh berkat bagi orang tua? Contohnya meringankan pekerjaan orang tua seperti mencuci piring, mencuci baju, menggosok baju kita sendiri, dan menyapu halaman. Dan teman-teman tahu nggak contoh berkat bagi orang lain atau teman? Contoh seperti teman membagi makan kita separuh, memberikan jajan separuh kita untuk teman. Dan untuk orang lain contohnya seperti menyambangkan nenek-nenek. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berguna bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan.
kami bisa berkumpul di gereja ini. Tuhan, semoga-moga apa yang saya firmankan ini bisa berguna bagi masa depan atau kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.